Iya pasti. Tidak menunggu tidak menunggu kelar ini. Tapi belum tentu kesiapannya belum. Haji, berarti dam, pintu damai udah ditutup ya? Ini banyak difitnah ya, apa gimana sampai dilaporin Pak Haji? Ya, lihatlah nanti siapa yang saya laporkan, kan belum tahu kan? Ya, kan udah jangan berseuzon aja, berdoa. Ya, tapi gara-gara apa? Gara-gara apa, Pak Haji? Pernyataan apa yang bikin Pak Haji tuh naik? Kan saya bilang tadi, udah pasti ada yang keterlaluan. Itu aja persoalan. Ya apa? Insya Allah kalau kita apa? Insyaallah benar-benar. Tapi kita lihat kan kondisi juga ya, lagi Omikron. Kalau kita anggap demam apa ya sebutlah. Laporan polisi nggak usah kasih tau dulu, Meh. Nggak usah. Kenapa itu, Bang? Silent. Nanti ada waktunya. Kalau udah dipanggil, baru kita rilis. Jangan ngoceh-ngoceh terlalu banyak, berarti ya, Om ya. Nanti kalau udah jelas ya, Om ya. Nggak ada. Nggak, soalnya kan banyak dari mana nggak tahu banyak cerita-cerita. Makanya saya bilang, mau bikin laporan polisi kapan, Om? Udah ada yang laporin sambil jalan, tapi nggak tahu, belum tahu kapan. Nggak ada, belum. Ya, Om, belum. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Ya. Sandi lebih apa mungkin ini laporan polisi? Nggak ada. Ini baru ngobrol sama Pak Isar. Ngobrol. Soal apa sih laporannya? Ada lah. Nanti aja, pokoknya kalau dipanggil rame aja. Bang Sandi, artinya Pak Haji udah mulai ambil sikap tegas nih. Kurang tegas apa dari awal? Setiap sidang datang, setiap kali sidang sama Oma datang, keluarga datang semua. Kurang tegas apa beliau menjalani proses persidangan ini? Gak pernah nggak hadir loh, ya, hadir terus. Jadi menurut kami udah sangat kooperatif, itikad baik beliau. Dia bertemu minggu depan nanti. Ya, tanggal 9 dan tanggal 16. Saya kan nggak ada masalah saya dengan orang. Kenapa saya nggak siap? Apa masalah saya? Siapapun yang bawa ke saya, tidak ada masalah sih. Siapa? Tadi pihak tergugat sempat menanyakan. Menerima ajang lagi dari Pak. Dari pihak Pak Dodi yang tadi sidang. Ya, harus sudah menerima. Kan kita kan, ya kita kan menghadirkan. Terus kita. Enggak. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 9, jamnya jam 2 juga. Jadi yang dilaporkan dan kawan-kawan, wah nggak tahu ke siapa tuh. Yo, ya, seorang ya, Pak. Iya, aduh. Nggak tahu saya. Polres mana, Bang? Pokoknya kalau Pak Haji udah bikin laporan, aduh. Polres mana, Bang? Polres mana? Ya pertimbangan kan ini kan rencana. Pertimbangan tentu keterlaluan itu aja. Ya. Kalau keterlaluan tentu kita udah cukup bersabar. Iya tentu. Semuanya kita pencemaran, ITE, pidana, fitnah, wah macam-macam deh. Kita nanti pokoknya tinggal tunggu. Siap berperang ya, Pak. Saya dari awal udah saya bilang saya siap berperang. Sampai gimana pun akan saya ikuti permainan. Kan dari awal yang penting tidak sabar. Iya, yang penting tidak menabrak rambu-rambu hukum. Ya. Saya akan jalan. Yang penting adalah ada di Haji ya. Amin. Amin. Merdeka. Belum berencana. Kira-kira di koran. Haji geramnya gimana sih? Udah, jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.